Tiga friend dia. Dah lagi kita orang tengah live. Dia orang punya live. Apa TV? Sumber. Sumber TV. Betul dapat sumber. Depan-depan lah. Dekat kot ni. Dalam kodoh lah nanti. Hujan tak sama sekali. Tak ada. Hello. Apa? 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 Apa?
Macam mana level lagi sangat level. Orang ikut je. Thank you.
lagi ya tadi. Test. Testing. Testing. So yang mana? Akak, testing. Sekarang ini anak Datuk Seri Najib sedang masuk ke pekarangan Istana Kehakiman selepas Datuk Seri Najib didapati bersalah. Nurlisa. Mana pula Ratu ni? Nurlisa. Puteri Nurlisa dan
Eh, hujan macam mana? Lebat je. Penting kamera. Yang kau selesa lah. Boleh lah ayat apa, ayat Romantis, apa bukan Romantis? Apa? Jeremis apa? Mana-mana. Orang akan suka tu lihat ayat-ayat yang tu. Klasik sikit. Payah nanti kalau kita nak ramah. Payah tak nak ramah. Kita mengharapkan kena yang tak gelap kan. Aku tak rasa dia turun situ. Kita duduk sini buat sedap hati je. Buat sedap hati je. Tak sedap juga bang kalau tak ada gambar. Ya, daripada kita duduk tempat lain. Ikut orang lah. Di sana tak rasa mungkin tak. Masa dia terus masuk lokap kan. Tak rasa lah. Lupa. Terima kasih.
masuklah. Tunggu. Ini buat live ke record je? Tak, tengah live. Oh, live betul gila. Oh, tengah live tu. Masuk tu. Tu tim tak dalam dah live. Eh, bunyi ke audio?
Dah keren hari ni. Dah keren hari ni. Aduh, ah kau gelak. Ah gelak. Oh. Aduh. Nak main hujan eh. Apa ayah main hujan? Ayah kenapa? Hujan kita ni sudah tak sini lah. Basah.
Keluar sana. Ialah hari ini 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sambitan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun ketika membacakan keputusan, 5 pandai hakim itu berkata mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Dan sekarang ini kami bersama dengan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib menantikan beliau keluar dari Istana Kehakiman. Tapi dah beli-beli masa saja dalam keadaan hujan sekarang ini. Pihak polis juga telah pun bersedia di hadapan palang besi okay, untuk mengelakkan sebarang kekecohan berlaku kerana masih lagi ada penyokong-penyokong yang sedia menunggu Datuk Seri Najib Razak. Dan menurut Tengku Maimun, sabitan itu selamat bagi kesemua 7 pertuduhan dan hukuman itu tidak keterlaluan. Rayuan ini dengan 11 suara ditolak dan sambitan dan hukuman dikekalkan ke atas Datuk Seri Najib Razak. Nampak ya.
Bang, bang, bang. Datuk Seri. Datuk Seri Zahid Hamidi. Baru keluar Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang baru keluar dari pekarangan Istana Kehakiman. Sorry. Hakim lah. Baik, sekarang ni kenderaan ketua. Eh, dah lah. Dah buka lah. Tepi. Dia buka lori ni je. Datuk Seri Najib. Baiklah, Datuk Seri Najib Razak sudah pun dibawa memiliki trak polis. Sekarang ini Datuk Seri Najib Razak. Okey. Tak ada kosong. Eh, nampaknya tak ada. Bosku. Datuk Seri Najib. Jangan. Kenderaan-kenderaan yang keluar pada dari Istana Kehakiman, Max. Bosku. Baik, ini kenderaan Datuk Seri Rasmah masuk. Baiklah, ini antara kenderaan-kenderaan yang keluar daripada Istana Kehakiman. Sementara tadi kenderaan yang bawa isteri kepada Datuk Seri Najib Razak, Datin Sri Rosmah Mangso dan juga beberapa kenderaan lain, dan kita tidak pasti sama ada Datuk Seri Najib Razak sudah pun keluar dalam kenderaan yang mana satu. Dan pagar besi telah ditutup sekarang ini. Tuan Sri, ada komen apa-apa Tuan Sri? Datuk.
ada komen. Dia dah tahu keputusan dia lama dah. Tu tak ada komen. Tu. Katakan sekarang ini beberapa kenderaan sudah conclude dari Istana Kehakiman. Perjuangan kita, perjuangan belum selesai. Dan yang penting kita pastikan selepas ini kita pastikan kerajaan yang boleh berikan keadilan saja diangkat sebagai pemerintah. Itu je penting. Kalau kita benarkan sekali lagi, kita benarkan institusi-institusi asas negara dipimpin oleh orang yang ada political inclination, dilantik oleh orang politik, kita tidak akan dapat hasil yang adil. Jadi perjuangan kita selepas ini ialah untuk memastikan institusi asas negara dipimpin oleh orang yang betul-betul bebas. Tidak ada lagi lantikan politik. Jadi itulah yang akan diperjuangkan oleh parti saya, Barisan Nasional, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telling pula. Yang nak kita balik Terima kasih.
Azim. Di sana Azim ni. Nampak stand up. Tak ada orang. Baiklah, assalamualaikum. Selamat datang. Saya Hadim Nada berlangsung dari lintas langsung dari luar pekarangan Stadium Kehakiman pada jam sekarang ini 5.52 petang. Hari ini telah tamat perbicaraan dan proceeding kes Datuk Sri Najib Razak. Mana putusannya adalah Mahkamah Persekutuan di sini hari ini mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM200 juta yang dihadapi Kas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SPC Internasional Sdn Bhd. Panel 5 hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan sebut suara mendapati pembelaan yang dikemukakan oleh Datuk Sri Najib tidak konsisten dan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Dan ini adalah sedikit petikan daripada Tun Maimun. Adalah dapatan sebulat suara kami bahawa sabitan perayu terhadap semua 7 pertuduhan itu adalah selamat. Hukuman tidak keterlaluan. Oleh itu, rayuan ditolak, sebulat suara dan sabitan dan hukuman dikekalkan. Dan saya dengan ini mengumumkan waran komite perintah menjalani hukuman penjara. Katanya dalam satu keputusan. Dan itu keputusan yang telah pun berlaku pada hari ini. Dan sekarang ini Hanim masih lagi di luar Istana Kehakiman. Masih lagi ada para pengawal media dan juga penyokong-penyokong Datuk Sri Najib Razak yang tunggu sehingga ke akhir perbicaraan. Dan Datuk Sri Najib Razak telah pun keluar sebentar tadi dengan diringi oleh trap polis dan juga Sri beliau Datin Sri Rosmah Mangso. Dan terdahulu Datuk Sri Najib Razak telah pun keluar dari Istana Kehakiman ketika melawat beliau dalam prosiding pada hari ini. Dan itu sudah pun selesai perbicaraan kes rayuan Datuk Sri Najib Razak. Keputusannya adalah Datuk Sri Najib Razak akan ke penjara dan kita akan nantikan perkembangan dari selanjutnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Ada bibi. Kena